Bogowonto Culinary Center merupakan tempat wisata yang bernuansa kereta api. Lokasi wisata kuliner ini berada di Jalan Bogowonto yang dulunya menjadi jalur kereta api dari Madiun menuju Ponorogo. Dalam BCC, sejumlah gerbong disulap menjadi tempat makan yang mewah dengan fasilitas meja kursi serta ruangan ber-AC. Tidak hanya itu, masyarakat yang berkunjung pun dapat menikmati kuliner di area peron ala stasiun. Melalui BCC, pengunjung bisa benar-benar menikmati suasana makan sambil berpergian naik kereta. Wisata ini juga telah dilengkapi infrastruktur penunjang lainnya seperti trotoar, saluran air, gazebo, pos pengaman, dan lain sebagainya. Selain itu juga dipasang penaklik lampu hingga penanaman pohon hias dan peneduh. Dalam hal ini Pak Maiti memberikan nuansa yang bahwa ini loh Madiun tempat industri kereta api. Ya, di sisi lain juga ada Kota Gadis, Kota Pendekar, ya, dan lain sebagainya. Itu satu inovasi yang luar biasa menurut saya. Berbagai kuliner pun dapat ditemui di sini. Mulai dari steak, seafood, ketan, pecel, hingga aneka minuman. Harapan dibukanya BCC mampu memberikan opsi sebagai salah satu tempat wisata di Kota Madiun. Tim Liputan JLT News melaporkan.